Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'ad. Ana rasa yang ingin anak sampaikan kayaknya semuanya sudah disampaikan oleh Ustadz Arifin Jadi kalau tadi dikatakan ketemu, ana bingung ketemunya di mana? Mungkin ada satu hal yang perlu kita yang perlu kita renungkan bersama bahwa kita berada di muka bumi ini melakukan sebuah perjalanan yang bukan karena pilihan kita Kita tidak pernah mengajukan proposal untuk hadir di tempat ini. Kita dilahirkan, kita tidak pernah memilih bapak dan ibu kita, kita tidak pernah memilih kakak dan adik-adik kita. Kita terus berjalan, dan ternyata perjalanan ini pun kita tidak bisa memilih kapan kita berhenti. Tahu-tahu langkah kaki itu berhenti begitu saja. Roda kehidupan yang masih kita rajut untuk terus berjalan. Tahu-tahu kita mendengar panggilan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia fulan bin fulan dan akan dikebumikan besok pagi atau habis isya. Wallahi jamaah, kalau seperti itu hadir tanpa pilihan dan berhenti melangkah juga tanpa pilihan. Di sini kita sadar bahwa kehidupan ini adalah ujian dari Allah Azza wa ada yang lulus dalam ujian ini. Karena tepat dia melangkahkan kaki. Dan ada yang tidak lulus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setiap manusia itu pergi. Sebagaimana kita melihat setiap pagi orang keluar dari rumahnya kita melihat di lampu mereka, mereka berhenti menanti kapan lampu itu hijau. Kemudian ketika hijau, berebutan mereka pergi meninggalkan lampu merah tersebut. Dan ternyata sebagian di antara mereka tidak pernah pulang ke rumahnya kembali. Setiap hari seperti itu. Semuanya itu jual dirinya. Ya, kita itu jual diri, kita dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh yang seperti ini. Kita dikasih jantung yang bisa berdetak, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, akal yang bisa berpikir. Semua itu adalah fasilitas yang untuk dijual. Kemana jualnya, terserah Anda. Sebagian ada yang menjual dirinya untuk bebas selama-lamanya, bebas dari api neraka, untuk berada di sebuah tempat yang kekal dan abadi selama-lamanya. Bisa, tapi ada yang ternyata jual diri untuk menghancurkan diri dan membinasakan diri. Setiap hari kita melihat seperti itu. Ahibatifillah, ada tiga surat dalam Al-Quranul Karim. Supaya kita tahu kemana kita hendak melangkahkan kaki. Mau dibawa kemana sih? Sore hari ini ada yang ke masjid. Apa nama masjid ini? Jami' MUI. Sore hari ini ada yang ke lapangan bola bermain bola. Sore hari ini ada yang mungkin berenang di pantai. Sore hari ini ada yang duduk bercengkrama bersama keluarganya di rumah. Macam-macam manusia itu. Jamang. Sebagian mereka tidak tahu kenapa diciptakan. Kalau tadi kata Ustaz Muhammad Arifin Sebagian manusia seperti binatang ternak. Di dalam Al-Quran Al-Kirim ada tiga surat Yang kata Nabi SAW Man sarrahu Ay yandura ila yawmil qiyamati ka'annahu ra'yal ayn Barang siapa yang ingin melihat kiamat seperti nyata dengan matanya bukan cerita. Ada orang yang cerita tapi tidak bisa menggambarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang ingin melihat bagaimana terjadinya kiamat seakan-akan engkau melihatnya falyaqra hendaklah dia membaca ada tiga surat. Siapa yang tahu tiga surat itu? Anak kasih hadiah. Tiga surat. Nah, di sini ada yang angkat tangan dulu. Surat al waqiah Surat ad dukhan Dan surat lainnya. Masya ah, keren itu. Fadl kasihkan hadiahnya. Nah, Fadl Surat At-Takwir Al Surat Al-Insyiqaq Surat Al-Infitar Sahih Dengar tu Surat apa? Biar mau tanya dia Surat apa? Surat Al-Insyiqaq Afon enggak dengeran antum. Sudah kasih hadiah antum biar dengeran. Nah, kasih yang jawab tadi. Nah, antum yang pakai baju batik, orang Solo antum. Iya. Pacitan, di mana Pacitan itu? Terus ngapain ke sini? Langkah kaki antum sampai ke sini untuk ikut kajian. Masya Allah, kasih ada yang besar buat antum. Fapun. Nah, Tadi apa katanya dia? Tunggu dulu, jangan dipegang dulu hadiahnya. Jawab dulu pertanyaannya. Tiga surat tuh surat apa? Al-insyikhab, at-Takwir, al infitar masya Allah. Baik, kita akan baca surat al infitar Karena di situ ada panggilan Allah buat manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Tiga ayat pertama bercerita tentang proses terjadinya kiamat. Antum semua menuju ke sana, jemaah. Kita bangun tidur baca doa apa? Antum. Bangun tidur baca doa apa? Wa ilaihi nusyur. Masya Allah nak kasih hadiah. Fattah. Alhamdulillah. Alladhi at'amana. Alladhi ahyana. Ba'dama amatana. Wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah. Jalla Jalaluhu. yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Wa ilaihin dan kelak ke sana kita akan kembali. Kalau antum baca dalam Al Quran Karim akan mendapatkan banyak kali Allah mengatakan wa ilallahil masir, wa masir, wa masir. Karena kita semua melangkahkan kaki ke sana. Dan terakhir antum melangkahkan kaki nantinya di atas sirat yang berada di atas neraka jahanam. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. Kaki antum tidak akan berubah nanti dari tempatnya, tidak akan bergerak dari tempatnya sampai ditanya tentang empat perkara aja. Nah, antum, ya apa empat perkara itu? Belum tahu? ah antum cadet. Baca doa dan wirid, antum. Terima kasih. Iya, yang di belakangnya, yang pakai baju batik. Nah, apa empat perkara? Belum tahu juga? Astagfirullahaladzim. Habis hadiahnya nanti jemaah, kalau belum tahu semua. Baik, sebelah sini. Fadl. Pertama, umurnya kedua hartanya dapat dari mana dan kemana dibelanjakan yang ketiga waktu dan umur apa bedanya masa mudanya oke okay. kemudian masa sehatnya kurang lebih sama masa muda masa sehat ilmunya ilmunya ditanya dipakai buat apa ilmunya ya, anak kasih hadiah buat antum fadl masyaallah baik ini Allah bercerita proses yang nanti kita bakal dibangkitkan setelahnya ketika langit itu akan terbelah antum melihat langit yang kokoh kalau antum keluar dari tempat ini Antum akan melihat pemandangan yang Masya Allah Langit yang tujuh lapis Yang tidak ada ujungnya Dan tidak ada satu pun tiang Yang menyanggahnya yang kita lihat Ternyata langit yang kokoh Itu akan terbelah Apabila bintang-bintang yang kau di malam hari kita memandangnya begitu indah Yang Allah sebutkan masabi Lampu-lampu jama Nanti bintang-bintang itu akan berjatuhan Sebagian bintang itu lebih besar daripada bumi ini zaman. Dan itu pun akan berjatuhan menimpa bumi kita Antum akan lihat gedung-gedung yang tinggi yang ada di Kota Solo ini akan rata sama tanah. Antum lihat gunung-gunung yang mungkin sebagian orang berangkat menuju ke sana untuk berlibur, nanti akan hancur lebur menjadi debu yang berterbangan. Itu akan terjadi. Iya, bumi ini bukan tempat. Bumi ini tempat yang terlaknat jamaah. Semua yang antum sentuh akan hancur. Jama. Orang tua antum, antum sendiri, mobil yang antum naikin, apa saja yang antum sentuh akan hancur. Itu sudah kepastian, jamaah. Bintang-bintang itu akan berjatuh. Bagaimana ketika lautan itu diluapkan menjadi api yang berkobar? Beberapa tahun yang lalu, terjadi tsunami. Sekali terjadi tsunami, berapa ratus ribu yang hilang manusia di Aceh? Bagaimana kalau bintang itu jatuh, membuat lautan itu meluap, kemudian masuk ke dalam dan keluar kembali untuk menghancurkan isi bumi? Tapi sebagian kita memang sibuk membangun rumahnya, sibuk membangun usahanya di muka bumi ini, lupa kalau rumah yang dia tempatin bakal hancur. Selesai semuanya hancur. Tidak ada kehidupan sama sekali di muka bumi ini. Ayat-ayat tentang hari kiamat. Tadi oleh Dr. Muhammad Arifin disinggung bahwasanya Allah seringkali menggabungkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena iman dengan akhir-akhir ini yang memotivasi antum untuk beramal. Motor penggerak. Kenapa antum datang ke masjid ini? Antum tinggalkan rumah antum. Seharusnya antum duduk di rumah sambil minum teh, makan pisang goreng. Tapi ternyata antum memilih datang ke tempat ini. Apakah antum dapat sesuatu dari tempat ini? Keluar dikasih 100 ribuan. Enggak ada. Antum dikasih makanan di sini jemaah? Enggak ada sih. Dikasih air mineral satu cuma ya. Oh dua. Oh punyanya orang katanya antum ambil itu kok oh, dua. Oh di sini kasih lagi alhamdulillah. Mudah-mudahan halal buat antum Ahibati bilang kita datang ke tempat ini karena kita beriman dengan hari akhir. Ada orang yang sebelum subuh sudah datang ke masjid. Ada orang yang jam tiga malam bangun kalau semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, dia hamparkan sejadahnya. Dia mengatakan, "Allahu akbar, dapat apa dia? Capek, tapi karena ada iman dengan hari akhir, dia yakin bahwa semua akan dia tinggalkan." Itu yang menjadi motor antum mau beramal. Lalu Allah katakan wa idzal Dan ketika kuburan itu dibangkitkan yang di dalamnya. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Sesuai dengan kematian dia. Yang mati pakai baju ihram. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. Kita minta mati husnul khatimah. Orang yang mati dalam kondisi berihram. Ketika sedang melaksanakan ibadah umrah. Atau sedang melaksanakan ibadah haji. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya. Kalau dia akan dibangkitkan dari kuburannya dalam kondisi bertalbiyah. Allah dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak itu yang mati dalam kondisi berih Bagaimana dengan yang mati dalam kondisi bersujud. Bagaimana dengan yang mati dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dia akan dibangkitkan sesuai dengan akhir hidup dia. Yang mati berzina. Yang mati dalam kondisi makan haram. Riba. Innal <tuh> ladhina ya'kuluna riba. La ya'kumun illa kama Orang yang mati makan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang yang kerasukan jin jalannya enggak benar dan kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang antum enggak pakai baju di sini kita menutupin kesalahan kita kekurangan kita, ya tidak ada yang melihat. tapi pada hari kiamat semua akan ditampakkan. maka Allah katakan wa idal lalu Allah katakan alimat wa akharat. ketika itu manusia tahu apa yang telah antum kerjakan. Sodako, sodako yang kita berikan ikhlas apa tidak? Antum tahu sekarang di hari kiamat akan ditampakkan kepada antum. Apakah antum lillahi ta'ala atau tidak? Dosa-dosa ketika antum dalam kondisi tersembunyi tidak ada yang melihat, kecuali Allah Azza wa Jalla hari itu akan ditampakkan. Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita untuk merubah ambisi kita tujuan hidup kita. Allah mengatakan ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim wahai manusia Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada RobMu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Kita jamaah sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jal sering kita tawar-tawar. Kalau dikasih tahu, mas ini loh perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Zan, perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib? Sunnah, oh ya, kalau sunnah ya, anak tinggalkan. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, "Apa yang menyebabkan kau terpedaya?" Terus berbuat dosa, padahal peringatan-peringatan Allah telah datang kepadamu. Kematian peringatan Allah. Berulang kali kita melihat fulan mati, fulan mati, fulan mati. Bapak kita mati, kakek kita mati. Sebagian kita mengantarkan itu jenazah ke kuburan. Tapi nggak sadar-sadar. Pulang dari kuburan, bahkan di kuburan jamaah kadangkala orang itu bergurau. Lagi ngubur jenazah. Saling dorong. Eh, Ya apa le awakmu sing mati? Oh, ketawa-ketawa. Ya. Mungkin inti duluan yang mati bukan ana. Wallahi jamaah. Pemandangan seperti itu benar-benar yang Allah katakan ma bi rabbikal karim allazi Allah yang menciptakan engkau yang menyempurnakan dirimu antum lihat ciptaan Allah begitu sempurnanya Allah kasih gigi sama antum Kenapa gigi itu tidak seperti kuku? Jemaah kira-kira, kalau gigi antum seperti kuku, tumbuh terus. Jemaah bayangkan antum pagi-pagi gak bisa minkem, Kenapa? belum dipotong gigi. Jama. Allah, subhanallah, sempurna. Allah menciptakan kita, pernah antum memotong alis, antum kayaknya kepanjangan. Allah jadikan bulu alis tidak seperti rambut kita. Gimana kalau alis itu seperti rambut kita? Allah menciptakan kita sempurna. Allah. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola. Langkah kakinya ikut lomba lari. Dengar azan, Hayya ala jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Enggak sampai ke masjid langkah kakinya. Enggak ke masjid. Ya itu Ustaz, belum dapat hidayah, Ustaz. Kuat langkah kakinya. Ustaz. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah Azzawaj. Tidak untuk datang pengajian. Sebagian manusia sepanjang hidupnya tidak pernah bertanya, sekalipun pertanyaan urusan agama. Gak pernah datang pengajian, gak pernah mungkin datang jumatan telat juga. Ini yang Allah katakan, gak sadar kau sama bosnya. Bayangkan kalau sama bos dikasih fasilitas rumah. Dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar. Yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah. Yang Allah katakan. Fi ay suratim ma sya'arakabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna. Ahibatifillah. Lalu Allah mengatakan. Kalla... Bal biddin. Masalahnya kalian itu enggak percaya sama kiamat. Kalian itu mendustakan hari pembalasan. Sebagian berpikir bahwa kematian menyudahi segala-galanya. Mati selesai. Kalau kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Apa solusi dari masalah kita? Bunuh diri. Punya utang banyak. Aduh, tidak bisa bayar. Anak sudah loncat pagar selesai banyak diantara kalian yang tidak percaya dengan hari kebangkitan buktinya apa malas beribadah percaya usah cuma belum yakin cuma lupa ya makanya kajian ini dibuat untuk mengingatkan kita lalu Allah katakan wa inna sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang bersama kalian menjaga kalian mulia mereka mencatat jemaah dicatat semua amalannya antum akan dapatkan nanti pada hari kiamat iqra kitabat. Kafa alaika Baca bukumu ini. Cukup engkau yang melihat. Oh ternyata aku kerjakan ini, ini. Semuanya ada. Allah lalu mengatakan. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik. Akan berada di dalam kenikmatan. Bukan hanya kenikmatan mulutnya Bukan kenikmatan fisiknya belaka Tapi kenikmatan fisik Jiwa dan rohnya Apapun yang antum inginkan Di dalam surga antum akan dapatkan nantinya Maka di dunia ini Bukan tempat bersenang-senang Di sini bukan tempat tinggal Antum segera berkemas Buka tas antum Lihat isinya apa kalau enggak, malam ini kita meninggalkan dunia. Ini besok kita meninggal, satu kepastian. Janganlah ya, antum lihat, oh ternyata Ana belum punya rumah, oh uang belum Ana bawa. Oh ternyata, Ana masih banyak meninggalkan sholat. Antum lihat kotak atau tas yang antum akan bawa ke sana, karena di sini bukan tempat bersenang-senang, di sini tempat untuk berjuang. Wa Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka akan berada dalam neraka. Naudzubillahi Ingat teruslah antum melangkah. Tujuan antum satu. Keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan orang mengatakan apapun tentang antum. Biarkan semua orang membenci diri antum. Yang penting Allah cinta sama antum. Sampai ada seorang yang mengatakan dalam doanya ليتك تحلو والحياه مريره وليتك ترضى والانام غضاب ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي Falka turabi turabu. Nih yang menjadi ambisi antum. Ya Allah. Andai kata engkau manis buat aku dan hidup ini pahit. Aku gak peduli ya Allah. Andai kata engkau ridho sama aku ya Allah. Dan mereka semuanya murka. Benci sama aku. Memusuhi aku. Aku gak peduli sama mereka ya Allah. Andai kata hubunganku dengan engkau baik ya Allah. Dan hubunganku rusak dengan orang-orang tersebut. Aku gak peduli. Kalau cintamu benar ya Allah, urusannya jadi mudah karena semua yang ada di muka bumi adalah tanah dan akan kembali menjadi tanah. Masya Allah. Tiga menit lagi ustadz sudah selesai. Riza khair. Assalamu'alaikum ustadzana Riza Basalamah atas <tik> nasihat yang beliau sampaikan terkait apa persiapan kita guna kepulangan kita karena langkah kaki kita ini maju ke depan untuk menghadapi yang namanya kematian mungkin sederhananya seperti itu uh, <tuh> untuk uh, sesi berikutnya uh, saya berikan kepada uh, alustad dr uh, Muhammad Arifin Batri. Cuma sebelum itu di sini ada pertanyaan apa aja sudah Di sini ada permintaan dari salah satu jamaah yang mengatakan mohon doa untuk kesembuhan ibu anak yang saat ini sedang sakit keras dan doa yang kedua mohon agar diberikan uh, mohon didoakan agar segera diberikan keturunan ini mohon doanya dari asa didatana Ustadz Arifin Batri dan Ustadz Syafiq Rizal basalama demikian pula kepada kita semua kita doakan uh, saudara kita tersebut Insyaallah doa Bidahuril Khoy ini lebih didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertanyaan pertama untuk Ustadz Arifin Batri yaitu uh, Ana mau bertanya kalau kita membangunkan istri untuk sholat malam tapi istri tidak mau bangun, malah marah apakah kita masih dapat amanah untuk membangunkan istri untuk sholat malam? Ya, yeah. itu kan istri antum. Suami yang tidak bisa membangunkan istri itu bukan suami. Istri yang tidak bisa membangunkan suami juga bukan istri. Ya. Yeah. Harus bisa membangunkan masalah marah itu. Bagaimana kita membangunkannya? Kemudian, kedua, sudahkah kita berkomunikasi? Kita bicara baik-baik sebelum tidur. Kita bicara kemana, keluarga ini akan kita bawa. Bagaimana rumah tangga ini kita bina? Kita bicara dulu, jangan tiba-tiba hadir ceramah, pulang. Pak, 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 pak salat malam, pak. Ini ada apa? Radikal. Tiba-tiba istri dibangun, mertua dibangun, semua tidak seperti itu caranya. Semua itu harus melalui proses. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan putrinya Fatimah dan menantunya Ali bin Abi Thalib untuk salat malam. Alat tidakkah kalian alat tidak kalian bangun? Ala tidakkah kalian sholat malam? Anak muda, pengantin baru, disuruh bangun malam untuk sholat, bukan untuk yang lainnya. Apa jawabannya? Inna arwahana biyadillah. Arwah kita itu digenggam sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau ya Allah akan bangunkan katanya. Ngayel. Ya. Maka Nabi sallallahu pergi dari rumahnya, Fatimah yang mengatakan... ...wakhanal insanu aktarasyain... ...jadilah memang manusia itu... ...suka ngeyel katanya. Itu biasa, proses. ya Jadi jangan... Uh, ...kita sekali mau-mau langsung ingin... ...berhasil. Nena. Bagaimana sikap kita... ...sebagai penuntut ilmu... Menjauhkan diri dari fitnah yeah. Fitnah itu Semua orang ditimpa fitnah Tidak bisa dihindari Orang yang tidak ingin fitnah silahkan mati <tuh> Allah Taala berfirman Fitnah Harta kalian Anak istri kalian Itu semua adalah fitnah Fitnah itu bukan hal yang negatif karena hidup ini semuanya adalah fitnah. Kita memahami kata fitnah ini hanya separuh. Kamu tadi berzinah fitnah itu. Tidak ada buktinya. Kamu mencuri itu fitnah itu. Fitnah itu adalah ujian. Ya, ada orang yang diuji dalam urusan harta, ada yang diuji dengan urusan uh, wanita, ada yang diuji dengan urusan jabatan, ada yang diuji dengan keluarga. Semua orang punya ujian, ada yang berhasil, ada yang gagal. Mendapatkan jabatan korupsi gagal dalam ujian. Melihat wanita melotot padahal tidak halal gagal dalam ujian. Punya harta tidak zakat gagal dalam ujian. Punya anak tidak diperintahkan sholat tidak diajari agama gagal dalam menjalankan itu khianat. Jadi fitnah itu artinya ujian. Makanya ketika kita ingin hindar dari fitnah sama sekali berarti hanya ada satu cara yaitu mati. Kalau orang sudah mati maka tidak ada ujian lagi. Selama hidup kita akan diuji dalam semua urusan. Jadi ya caranya agar selamat tadi sudah disampaikan belajar agama, jalankan agama, tegakkan dakwah, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah caranya yang benar agar kita bisa istiqomah ya banyak pertanyaan tentang Bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah? Setahap demi setahap. Belajar agama pelan, sedikit demi sedikit. Belajar mengamalkannya sedikit demi sedikit. Bersahabat dengan orang-orang yang baik. Jauhi fasilitas yang negatif. Orang yang istiqamah kerjanya nonton. Video, Youtube. Bagaimana bisa istiqamah? Tontonannya itu. Orang ingin istiqamah hidupnya dengan orang-orang yang jelek. Omongannya kotor, nalarnya hanya urusan syahwat, urusan dunia, bagaimana bisa istiqamah? Kalau orang ingin istiqamah, tapi dia tidak mau baca Al-Quran, dia tidak mau menghadiri majelis ilmu, dia tidak mau beristighfar. Ketika dikatakan itakilah merasa suci, anak dosa apa? Anak dibilang itakilah itakilah. Padahal semua orang berdosa, semua orang harus beristighfar, semua orang harus bertakwa dalam segala urusan. Tapi mereka ada sebagian orang yang Wa taqillah, bil. ada sebagian orang yang kalau dikatakan dia merasa terhina marah jangan menghina saya jangan menfitnah saya itu pola pikir yang negatif sehingga orang yang beriman ingin sadar mensucikan dirinya istiqamah ketika dikatakan istighfir bertobat kamu dia akan bertobat terima kasih nasihatnya bukan malah merasa terhina Allah alam Masya Allah, yang punya anak sudah hafal Quran. Silakan angkat tangan, silakan maju, Pak. Itu yang iya. Masya Allah, ada. Masya Allah, pak, Sebagai hadiah mendidik anak hafal Quran, semoga. Putra putri kita semuanya Dijadikan sebagai orang-orang yang senantiasa hafal Al-Quran, mengamati Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Para ya, Oh ada tambahan katanya pak. Para ya, Masih ada dua yang besar ya, yang punya istri hafal quran Ini lebih berat pak. Yang punya istri hafal Al-Quran. Tidak ada. Hah? Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Barakallah Fik, Ustaz. Barakallah Duh, ini, ini muridnya Ustaz Arifin ini. <laughs> Masya Allah ketemu lagi. Ana takut Ustaz Arifin yang ngawinkan dia mungkin Ustaz. Enggak Ustaz. Oh enggak. Satu lagi Ustadz. Yang sedang melamar gadis yang hafal Quran. Nah. Kurang apa coba? Enggak ada yang pengen melamar gadis yang hafal Quran. Ya Allah ana aja pengen. Gimana Ustaz? takut takut nggak yang gak yang diterima, Ustaz. Takut gak diterima Ustaz. takut nggak diterima yang Ustaz. sedang lah bukan yang pengin <tuh> kalau pengin anak pun pengin tapi tidak berani yang sedang melamar seorang gadis yang hafal Quran. Maju, 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 maju. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Kita doakan semoga lamarannya diterima. Mertuanya ada enggak ini? Kaya, kayaknya istri kedua ini, Ustaz. bukan istri pertama kalau melihatnya. Ustaz. Hah? Bah Bahaya ini. Betul Ustaz, Pak Priyo ini. Betul kan? Iya, betul Ustaz. Anak tahu ini kedua bakalan ini. Selamat untuk yang kedua, Pak ya. Uswah ini, Pak. Nah, masyaallah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Fadhal Ustaz Syafiq. Naam, masyaallah. Eh, ini ada pertanyaan jemaah. Semoga Ustaz selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam berdakwah. Amin. Ustaz, saya ingin bertanya, manakah yang harus dilakukan antara berbakti kepada orang tua dengan melunasi hutang-hutangnya atau menikah terlebih dahulu? Karena orang tua saya single parent dan mempunyai utang cukup banyak. Sedangkan saya ikhwan sudah bekerja dan sudah cukup umur untuk menikah. Jadi menikah dulu atau melunasi utang-utang ibunya jemaah. Menurut antum yang mana dulu? Bisa dua-duanya. Melunasi hutang ibunya, dia hutang untuk menikah. Boleh apa enggak? Boleh. Makanya sering anak sampaikan kadang, -kadang ada yang menabrakkan antara berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada istri, atau menikah. Sebenarnya duanya bisa digabungkan. Antum berusaha untuk melunasi hutang orang tua antum, dan dalam kondisi itu pun antum menikah. Menikah itu untuk menjaga kehormatan diri. Kalau ternyata nggak bisa, uang yang ana dapatkan kalau untuk bayar utang ibu, ana nggak bisa nikah. Baik antum lunasi hutang ibu antum, antum puasa. Karena puasa itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wija sebagai tameng yang menahan antum sehingga bisa mengontrol nafsu antum dan bisa jadi wallah karim ketika antum melunasi hutang ibu antum apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man ahabba aib satalahu fi rizqi wa yunsalahu fi athari fal yasil rahimah barang siapa yang ingin rezekinya dibentangkan umurnya ditambah diberkahi sama Allah azza wa jal sambung rahimnya dan di antara menyambung rahim adalah berbuat baik sama orang tua jadi ketika antum melakukan itu insyaallah Allah kasih ganti Sehingga habis melunasi utang orang tua, mungkin besok antum dikasih istri yang soleha sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ada satu yang mirip jemaah. Mana yang tadi mirip ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Syafiq, saya ibu rumah tangga dengan tiga anak putri. Yang satu kelas 2 SMU, Alhamdulillah pekan depan sudah hatam 30 juz. Masya Allah. Minta doa agar diberi keistiqomaan dan bisa mengamalkan hafalan tersebut di kehidupan dunia ini. Bisa menjadi hujah untuk keluarga kita. Dia sudah ada yang mau menghitbah seorang pemuda yang sudah hafid Quran juga. Apa yang harus kami lakukan sebagai ortu? Merestui ataukah menunda? Meminta waktu untuk dia melanjutkan sekolah dulu. Pemuda tersebut akan segera mengajak tolabul ilmi ke kota Madinah. Kalau antum jadi orang tuanya dikasihkan apa enggak? aja Kasih. Jam. Melanjutkan nuntut ilmu itu tidak harus di ruang kelas. Ketika dia dipinang oleh seorang pemuda yang akan melanjutkan studinya ke kota Madinah, insya Allah di kota Madinah bisa melanjutkan menuntut ilmu. Ada banyak tempat-tempat menuntut ilmu di sana. Anda rasa ini kesempatan karena yang meminang dia seorang yang hafid Al-Quran, tapi nasihat Ana sebelum mengiakan, tolong dicari tahu tentang akhlak dia. Karena banyak orang-orang yang secara agama baik, bagus. Tadi Ustaz Arifin singgung hal itu. Ada orang yang Masya Allah. Tapi ternyata tidak menjaga lisannya. Kasar. Pemarah. Dan nasihat anda buat semua. Ketika antum membaca Al-Quranul Karim. Menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian tidak ada perubahan sikap di diri antum. Karakter antum tidak menjadi lebih baik Berarti ada yang salah Dalam proses antum membaca Al-Quran dan menghafalnya Maka nasihat anak buat ibu ini Terima setelah mengecek akhlak dia Dan untuk melanjutkan menuntut ilmu Ketahuilah menuntut ilmu itu Dari buayan sampai ke liang lahat Dan tidak kenal tembok atau tempat tertentu Apalagi kalau memang mau dibawa ke kota Madinah an-Nabawiyah Bagaimana menyikapi saudara atau orang dekat Yang tidak mau diajak kebaikan Walau sudah dipaksa yeah. Ada satu hal yang uh, Perlu diingatkan Bahwa memaksa itu Adalah satu hal yang Tidak sepatutnya dilakukan kecuali bila kita itu sebagai orang tua itu pertama kemudian kedua dan pemaksaan itu dilakukan ketika masih kecil Nabi saw muru auladakum wahum abnau perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur tujuh tahun kalau sepuluh tahun wadribuh maaleha kalau sepuluh tahun tidak mau salat pukul tapi tentu secara logika. Kalau anak sudah diajak sholat, diajari sholat sejak dini, maka umur 10 tahun tidak perlu dipukul. Anak yang perlu dipukul umur 10 tahun itu adalah anak yang tidak dibiasakan sholat sejak dini. Berarti yang harus dipukul pertama kali siapa? Orang tuanya. Karena orang tuanya membiarkan anaknya mendengarkan nyanyian, membiarkan anaknya main bola, melatih anaknya untuk bersepeda tapi tidak melatih anaknya untuk mendirikan sholat. Maka yang pertama harus dipukul orang tuanya. Sampai 10 tahun anaknya belum ngerti sholat. Yang kedua, memaksa itu bukan bagian, bukan cara dalam berdakwah. Allah subhanahu wa ta'ala ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Tahu itu dengan cara hikmah, dengan cara memberikan peringatan itu yang hasan yang baik yang ketiga dakwah itu dengan keteladanan sudahkah orang tua sholat sudahkah orang tua mengajak anak untuk sholat ke masjid Sudahkah orang tua mengajari anak untuk sholat? Kemudian keempat, Sudahkah orang tua menyampaikan ajakan itu dengan cara-cara yang baik? Anak kita itu bukan listrik. Saudara kita juga bukan listrik yang kalau dipencet saklarnya langsung nyala. Mereka manusia punya syahwat, punya pikiran. Mereka juga manusia digoda oleh setan. Rasulullah berpesan, takun aunan li syaitani ala akhikal. Muslim, jangan engkau menjadi partnernya setan untuk menyesatkan saudaramu. Betapa banyak orang yang menjadi partnernya setan ketika dia mendakwahi, ketika dia menjalankan syariat dengan cara-cara yang salah, sehingga menjadikan orang bukan simpatik justru malah benci dengan syariat. Orang ngajak dakwah, mengajak saudaranya, mengajak istrinya untuk kiamulail, tapi tidak pernah menafkahi, ngomong doang istrinya suruh kerja di pasar, suaminya kerjanya nongkrong, ngopi di depan rumah. Maka istri tidak mau sholat, wajar. Karena orang suaminya tidak memberikan keteladanan yang baik. Ini akan menjadikan dia dengan mudah dijerat oleh setan, dibisiki halal yang negatif. Kadang sebagian orang perilakunya tidak santun, kasar, kaku, menjadikan orang nah kalau kamu nanti gede jangan tiru orang itu belajar agama bukan semakin santun bukan semakin dermawan bukan semakin jujur tapi justru semakin pengkhianat bayar utang ke sana kamar ndak bayar dulu sebelum ngaji dia tidak pernah utang suka nyantuni setelah ngaji jadi malas mereka orang yang seperti ini adalah awnan li ala muslimin Nabi pernah menegur sahabat Mu'ad ketika sholatnya kepanjangan. Beliau mengatakan, anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, engkau ini menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menjadikan orang tidak simpati dengan Islam. Kenapa? Karena sikap, Idza salaita bin nas, kalau engkau memimpin salat masyarakat, maka hal tokhaffif hendaknya yang meringankan salatmu dalam rentelan bacalah surat sabihis marbikal a'la wasyamsi wa duha dan ayat surat-surat yang serupa fa inna fihim fa inna khalfaka dhaif wal marid wadzil hajah karena di belakangmu itu ada orang yang sedang sakit ada orang yang sedang buru-buru ada orang yang lemah memang fisiknya lemah dia ada anak kecil ada orang yang udah sepuh kalau solatnya lama dia tidak akan kuat berdiri. Kearifan dalam menjalankan syariat ini harus ada. Kalau kita memerintahkan saudara kita, eh kamu sudah gede, tidak pakai jilbab, tidak punya malu kamu. Bagaimana dakwah semacam ini? Keterlaluan memalukan keluarga bukannya diajari adikku, abang, kakak sayang sama kamu. Ingin kamu ini selamat dunia dan akhirat. Pakai jilbab, tutupi aurat, ajak komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, sudahkah nama dia antum sebut di seperti akhir malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah nama dia antum sebut di hadapan Allah ketika antum sujud, ya Allah bukakan pintu hidayah dia sudahkah antum meneteskan air mata ketika menyebut namanya di hadapan Allah ya Allah berikanlah saudaraku ini hidayah karena hati saudaramu itu bukan anda yang punya bukan anda yang menggenggam tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi hidayah inna kalatah diman ahbabta walakin Allah yahdi mayyasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau suka tetapi Allah kuasa memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu taala alam. Masyaallah, barakallahu fiik, jazakallahu khair kepada Ustaz Arifin. Uh, jaman ada sebuah pertanyaan. Assalamualaikum WRWB. Ustaz anak ingin bertanya. Jawabnya apa? Waalaikumsalam Nulis yang lengkap: "Jamaah, Warahmatullah wabarakatuh." Ustadz Ana ingin bertanya, "Pada waktu lalu, saya diminta syahadat ulang oleh rekan saya, dan dia menjelaskan tentang berbayat kepada pemimpin kelompok. Mohon penjelasan, Ustadz, sesuai dengan tema 'Kemana Kaki Ini Membawaku', apakah saya harus ikut atau meninggalkannya." dan harus bagaimana Ustadz berguru dengan siapa. Ahibatifillah. Kalau ada orang yang mengajak antum untuk ikut kelompok tertentu. Mengajak kepada dirinya, mengajak kepada komunitasnya, antum tinggalkan dia. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Anak katakan antum ikut anak. Apalagi, dikatakan harus mengulangi syahadatnya, seakan-akan dia kafir selama ini. Harus masuk Islam lagi, dan ini masuk kelompok-kelompok yang berbahaya. Ingat, Islam antum, Islam yang biasa-biasa saja. Biasa Gimana Islam yang biasa-biasa? Gimana jamaah? sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya ojo ditambahi ojo dikurangi biasa biasa aja dan ini penting untuk kita menuntut ilmu ya kalau bicara berguru bergurulah kepada mereka yang mengajak kepada Allah mengajak kepada Rasulnya yang memahamkan kepada umat agama ini sesuai dengan para sahabat Nabi Bagaimana mereka memahami agama ini dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Allah wabillahi mungkin ada tambahan buat Ustadz Arifin untuk pertanyaan ini. Ya, uh, saya ingin menambahkan sedikit saja bahwa syahadat itu kalau sudah diucapkan tidak perlu diulang kecuali kalau antum telah melakukan sesuatu yang menyebabkan syahadat itu batal dan para ulama bagi menyatakan orang-orang yang terlahir dari orang tua muslim maka dia tidak perlu syahadat karena dia sudah muslim Rasulullah SAW bersabda mamin mauludin yuladu tidaklah ada seorang anak yang terlahir kecuali dia terlahir dalam kondisi membawa fitrah yaitu dalam kondisi beragama Islam kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Sehingga kalau orang tua antum muslim, muslimah, antum muslim. Kenapa mesti harus mengulang syahadat? Nabi tidak pernah memerintahkan sahabat untuk mengulang syahadat setelah berdirinya negara Islam di Medina. Yang hijrah dari Yaman ke Medina, Abu Musa al ashari dan yang serupa tidak diperintahkan untuk syahadat. Yang telat hijrah dari Mekah ke Medina juga tidak pernah diperintahkan untuk mengulang syahadat setelah tiba di Medina. Untuk apa diulang? Yang kedua yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa belajarlah Islam yang semakin belajar semakin mandiri. Dengan semakin belajar antum semakin bisa baca Al-Qur'an, semakin antum mengaji semakin bisa memahami Al-Qur'an tanpa harus bergantung kepada siapapun. Itulah ilmu. Sehingga semakin belajar, semakin tahu ilmunya, semakin bisa sholat, semakin bisa puasa, semakin bisa baca Al-Quran sendiri tanpa harus ditunggu oleh guru. Kalau antum semakin belajar, semakin harus ditunggu sama guru, bukan semakin pintar, semakin bodoh. Guru agama dimanapun mengajarkan, seiring dengan belajar, bukan semakin diajak berbeat, semakin terkunci, semakin terikat, tapi semakin belajar, semakin bisa diutus untuk menjadi juru dakwah. Pada saatnya nanti dia mandiri karena dia sudah bica, baca Al-Quran, ngerti artinya, ngerti tafsirnya, tidak perlu harus berbeda. Tapi kalau Al-Quran dianggap tidak sah, kalau tidak di BA terlebih dahulu tentu ini tidak benar ya. Karena dulu para ulama memberikan pesan kalau idza ra'aita rajulani yatanajauna atau yatanajani kalau engkau melihat dua orang yang berbisik-bisik dalam urusan agama mendunil amah ya tidak ingin didengar oleh orang banyak ngajar agama tapi shush, ada orang diam jangan kita ganti tema dulu sampai ada terang. maka ketahuilah mereka itu sedang ala abu abdul sedang berada di pintu kesesatan kan agama ini tidak ada yang tertutup Al-Quran silahkan dibaca oleh siapapun hadis silahkan dibaca oleh siapapun kenapa mesti harus ada rahasia dalam urusan agama. Wallahu ta'ala Pertanyaan terakhir. Tidak apa-apa. Masya Allah. Karena beliau yang punya waktu. Cuma aja nih. Assalamualaikum Ustaz Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita sudah taubat, apakah dosa-dosa kita yang lalu dan juga apa juga akan ditampilkan di yaumil akhir nanti? Jazakumullahu Jazakum khairan. Dari Sulu, sholat. Ya jamaah. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Besok pun mungkin kita akan terus berbuat dosa. Orang yang bertobat, ketika dia punya seribu dosa, ketika dia kembali kepada Allah. Menyesali dan meninggalkan dosa-dosa tersebut Bertekad untuk tidak mengulangi Apa kata Allah Fa'ula'ika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat Dia punya satu dosa, satu juta dosa Tobat, beramal soleh Satu juta dosa berubah Jadi satu juta pahala Itu rahmatullah syamah Makanya Allah itu gembira ketika ada orang yang taubat kepadanya. Jangan pernah antum putus asa. Ya Ibn Adam. Ya Ibn Adam kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, "Lau ataitani bi qurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, Andai kata kau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa. Aja. Lalu engkau datang menjumpai aku tanpa melakukan kesyirikan. Aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ini ampunan. Maka segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa anda sampaikan apabila benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati fillah barakallahu fikum. Uh, kita ucapkan jazallah semoga Allah taala membalas kebaikan al Ustaz Dr. Muhammad Arifin Batri dan Ustaz Syafiq Basalamah atas ilmu yang telah uh, beliau berdua sebarkan kepada kita. Di sini saya mewakili panitia apabila ada kekurang sempurnaan dalam pelaksanaan kajian ini yaitu mohon untuk dimaafkan dan mohon keluarnya dengan tertib ya hindari campur dengan akhwat yang juga sedang keluar di sana. Kami ucapkan jazakumullah khairal jazak wa barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.